Dalam rangkaian cipta kondisi menjelang perayaan Imlek, Satlantas Polres Karimun menggelar kegiatan penegakan hukum dengan melakukan razia di Jalan Teuku Umar Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis 15 Februari 2018 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil Polres Karimun berhasil merazia 60 tilangan kendaraan bermotor roda 2 dengan rincian 34 unit SIM C12 unit serta STNK 14 unit.